Potong bebek angsa, masak di kuali. Hayo, siapa yang tahu lagu anak Indonesia yang sangat populer ini? Kamu pasti salah satunya, bukan? Ya, lagu tentang apa ini? Bebek! Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Bubu Yaya Official. Kali ini kita akan membahas tentang hewan unik yang kalian pasti suka. Oke, sebelum kita mulai, klik like dan subscribe dulu ya Bubu Yaya Official, supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari Bubu Yaya Official lainnya. Bebek itu apa sih sebenarnya? Ya, bebek adalah jenis dari burung yang bisa berenang. Disebut juga burung air. Tahukah kamu, ternyata bebek punya beberapa fakta unik loh. Apa aja ya? Nah, ini dia 7 fakta unik bebek yang Bubu Yaya rangkum untuk kalian. Kita simak yuk. Tahukah kamu? Fakta yang pertama adalah ternyata semua bebek memiliki bulu yang sangat tahan air loh. Karena terdapat lapisan lilin yang menyebat di setiap bulu, sehingga ketika bebek menyelam di air, lapisan bulu halus di sebelah kulitnya akan tetap benar-benar kering. Wah, kalau habis berenang tidak perlu handuk kan ya? Hehehe. Fakta bebek yang kedua. Tahu gak kalian bahwa ternyata setiap anak bebek tertutup bulu dan dapat berjalan serta meninggalkan sarang hanya beberapa jam setelah menetes. Wah, hebat ya. Berarti bisa langsung jalan setelah menetes. Yang ketiga, seekor bebek betina akan membawa anak-anaknya, menggiring anak-anaknya dengan berjalan sejauh 1/2 mil atau lebih untuk menemukan sumber air dan makanan, tempat yang cocok juga untuk berenang. Setelah menetes, anak bebek bisa langsung berenang loh. Wah, hebat ya. Bukan hal aneh jadinya jika kalian melihat bebek yang sangat kecil berenang mengejar induknya. Kalau kalian ketika bayi sudah bisa langsung berenang belum? Keunikan bebek yang keempat. Saat membangun sarang, bebek betina akan melapisi sarangnya dengan bulu halus yang dicabut dari dadanya sendiri. Kenapa ya? Karena hal ini untuk memberi telur-telur mereka bantalan dan tempat terbaik agar telurnya tetap hangat. Bahan sarang bebek lainnya juga antara lain seperti rumput, lumpur, ranting, dan tanaman-tanaman lainnya, sehingga rumah untuk anak-anaknya, untuk telurnya begitu nyaman dan hangat. Baik banget ya ibu bebek. Keunikan bebek yang kelima, bebek adalah omnivora atau pemakan segala. Jadi dia akan memakan rumput, tumbuhan air, serangga, biji-bijian, ikan, kacang-kacangan, dan berbagai jenis makanan lainnya. Jadi bebek hampir suka semua jenis makanan ya. Kalau kamu suka apa saja? Yang keenam, tahukah kamu? Ternyata paru bebek
dibentuk untuk membantu mencari makan di lumpur dan bisa menyaring makanan dari air. Wah, seperti sendok ya. Bagian keras di ujung paruhnya juga bisa membantu mencari makan dan menahan serangga-serangga kecil dari air. Yang terakhir, nomor 7, bebek ternyata telah menjadi hewan peliharaan oleh manusia dan ternak selama lebih dari 500 tahun. Wah, jadi sudah lama sekali ya bebek menjadi teman manusia dan menjadi sumber pangan, sumber makanan untuk manusia juga. Oke teman-teman, jadi itu ya semua 7 fakta unik tentang bebek yang perlu kamu tahu. Ternyata menarik sekali ya kehidupan seekor bebek. Nah, untuk itu, kalau kamu mau tahu tentang dunia hewan lainnya, ikuti terus channel Bubu Yoyo Official ya. Dengan cara like dan subscribe. Bye. Sudah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.